Jadi lukisan yang saya buat ini tuh judulnya Tribal Chief atau Kepala Suku. Kenapa saya melukis kepala suku? Karena di kampung saya itu kepala suku itu dianggap sebagai orang yang bijaksana. Dan seperti apa kepala suku dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kalau di zaman modern itu seperti bupati atau presiden. Oke, dengan melukis kepala suku ini saya ingin mengangkat nilai-nilai. Yang pertama kebijaksanaan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga sikap mengayomi, dan yang keempat nilai-nilai kebudayaan. Saya berharap pemimpin-pemimpin kita sekarang mempunyai empat sikap tadi, terutama pemimpin-pemimpin kita di Papua.